mengungkapkan bahwa urang mah urang Citorek, urang mah urang Citorek, baheula ge tungkul ka dukut tangah kasadapan, ulah loba deuleu, ulah loba denge, pengpekan ku urang. Jadi masalah tandur di Citorek ngajadikeun kebiasaan atau adat turun-temurun tibakala sampai ka ayeuna, kami sebagai warga di Desa Jepang Timur sekaligus pemerintah di desa, masyarakat sudah menjadikan tradisi atau papakem atau budaya yang tidak disuruh, anu henteu disuruh, anu henteu disuruh, anu henteu diparentah jeung anu henteu diwajibkeun. Sebab nan, itu harus ngajadikan budaya. Sebab perilaku kami sebagai masyarakat Citorek ngajadikan kultur atau budaya turun-temurun. Tiba paka kolot kami, kabapana sampai ke kami sebagai generasi. Kami masih keneh ngamakekeun jeung basa dieu. Ngamumule budaya kami dengan status pertanian. Dengan pertanian setahun sekali. Prioritasna anu sa genep bulan. Anu genep bulan. Jadi genep bulan eta nyawah tanur, genep bulan eta susim genep bulan di parean, genep bulan anu dilaukan lauk emas. Lauk emas, lauk bujair, lauk nila dan sebagainya. Eta genep bulan dipake pikeun naon eta? Lain pikeun dijual tetapi pikeun konsumsi. Pikeun konsumsi cadangan sanes misalkan di sawah. Aya istilah nyokolan, aya istilah misalkan mantesnya mupu, mupu itu mupu lauk, persiapan pikeun neuk ayana tandur. Sebab neuk memeh tandur, malamna teu ayana naon, teu aya misalkan acara ritual adat itu teu. Persiapan tandur iya, abdi di Citorek Timur, di kapupuhan di Citorek Timur, geus ditugaskeun ku bareus kolot. Kami anu lima kepala desa di Citorek, wewengkon Citorek itu adalah akses masuknya jalur Warung Banten, Cipanas Warung Banten. Nah, di dieu teh lima desa anu secara birokrasina pamarentahna aya lima desa. Tetapi adat jeung kultur budayana aya hijinya eta wewengkon adat kesepuhan Citorek. Tah kami anu lima teh diamanatkeun ku kasepuhan supaya ngurus senaku meres gawe di buruan wangan tua nya eta incu putu ada kasepuhan. Lamun misalkan aya acara tandur masal. Eta para kasepuhan manggil kami anu seolah-olah boga rahaya. Dipanggil kami dimusyawarahkeun secara demokrasi. Kira-kira urang tandurna ieu kapoe naon? Eta sebelum ada tandur. Poe anu mesti dihitung ku kabehan berikut dajaro ditanya
baris kolot ditanya, kesepuhan di anu etana ditanya, pupuhu kesepuhan ditanya. Regedem catur, ningangna ieu pare ka di persemean, ningangna ka poe ieu. Kira-kira urang tentukeun ka poe naon, hayu sepakati. Cenah ningangna ka poe anu. Eta saksi-saksi dirinya loba. Anu nyaksikeun di musyawarah eta. Engke kuy kasebutan ok sepakat urang ningang ka poe Minggu. Eta kadinya pas sekian poe eta di persemean gitu. Jadi selama sebulan lah, dua bulan langsung ka eta di persemean. Eta ditentukeun ku saha ditentukeun anak, lain ditentukeun ku kesepuhan, tapi ditentukeun ku musyawarah mupakat antara kesepuhan jeung pamarentahan desa. Tapi kami pamarentahan desa anu boga rahayat pikeun ngabewarakeun sosialisasikeun bahwa lamun geus beres ditentukeun ku kesepuhan ku kabehan diketuk poe Minggu. Tah, kami balik ka masing-masing desa. Baik desa abdi, desa Cutorek Timur, desa Cutorek Tengah atau Pak Jaro Ajat, desa Citorek Barat, Pak Jaro Haji JK, Jaro Karjaya, Citorek Kidul, Pak Jaro Atok atau Jaro Nanta, Citorek Sablang, Pak Jaro Asin. Eta kami lima desa dipanggil, disepakati bahwa nanggang kepoe anu, poe Minggu ayeuna. Nah, balik kami disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat dulur, kabeh, berikut rendangan anu tika sepuan-kesepuan sejen anu di lima desa eta aya, berikut Jaro, dibacakan bahwa tandur poe ayeuna, poe Minggu. Terlalu, ya dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan pare tandur di masing-masing anu boga pribadi, aya istilah sawah tangtu. Nyata sawah tangtu sawah kasepuhan di tiap-tiap kelompok atau tiap desa. Di Citorek Timur ieu ayana di dia di Citorek Timur. Kewajiban anu di Citorek Timur ngamumule atau anu ngaraksa eta di sawah tangtu hiji desa Citorek Timur, dua desa Citorek Barat, tilu desa Citorek Sabra. Iya sawah tangtu boga anu ngurusanana sakituan lima desa. Aya di sawah tangtu di Citorek Tengah, eta anu ngurusanana hiji Citorek Tengah, dua Citorek Kidul. Jadi aya dua sawah tangtu atau sawah kesepuhan anu perlu dijaga, diriksa jeung digawean ku KBH. Tah sanggeus bisa ditentukeun berat tandur heula di sawah tangtu eta. Mun cara eta teh mah nanti ngaranna huhulu atau mitemayan, bahasa di dia mitemayan di sawah tangtu ngalap baroka kabehan kesepakatan ya eta kumaha masyarakat atuh kabeh anu tuut tampak taat, tapi aya bae anu menjel atuh aya ngaranna di dalam mah teu bisa dipungkiri, tapi masyarakat aya taat gitu. Sanajan peraturan iya secara etana undang-undang cara peraturan eueuh coretna anu eueuh garisan bukuna, tetapi secara diinget ku kabehan dina siklus eta pertanian kabeh berang. Saju dina pertanian ayeuna mulai macul macul badag, macul alus sampai nyogolan, sampai tandur ayeuna eta siklus ti baheula nepi ka ayeuna pertanian geus digariskeun ku kasepuhan bahwa di Citorek eta poena aya 7 poe ngan aya 2 anu teu meunang macul ka sawah. Naon sebabna? Sebabna perlu istirahat. Hiji poe Minggu, nu kadua poe Jumat. Eta poe Minggu kami sebagai warga negara kesepuhan, ada kesepuhan Citorek ayana di itu Minggu adalah libur nasional sa-Indonesia. Kami sebagai warga kesepuhan Citorek, wewengkon Citorek menghargai bahwa kami bagian NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ngikuti atau istirahat atau libur temenang ka sawah macul babat dan temenang eta aya coretna. Tapi diikuti dilaksanakan ku kabehan. Eta geus panel pada nyaho poe Minggu. Jadi poe Minggu istirahat. Datang ka poe Senin atau biasa ka sawah, Rabu Selasa ka sawah, Rebo ka sawah, Kamis ka sawah. Datang ka poe Jumat istirahat deui, teu meunang ka sawah deui. Masyarakat cenah misalkan aya nu poe Jumat macul ngadeg-deg, tapi aya dina eta. Kabeh ge tumut taat. Naon sebabna? Kami mayoritas di Citorek agama Islam. Pesantren loba, masjid aya, musolah ngababadeg. Kami menghormati bahwa kami agama Islam, berarti poe Jumat eta harus hablu minallah secara eta hubungan dengan Allah. Istirahat diatur ku kesepuhan. Urang mah urang Islam, ieu eta geus atuh jeung istirahat. Istirahat ka bulan poe Jumat, datang ka poe Sabtu gawe deui. Gawe ka sawah ge. Datang ka poe Minggu, atuh istirahat teh tadi. Poe Minggu adalah libur nasional. Eta silsilah
anu ditebakkan ka kami, ditibakkan ka kami di kesepuhan sebagai pemerintahan di desa secara aturan pemerintah, jeung kami oge sebagai tumut taat ka kesepuhan jeung ka pemerintah. Sebab kami di Citorek mah beda jeung di Batur. Pemerintah eta aya nguruskeun rahayat secara struktural undang-undangna jelas, aturannya jelas, naon teh ngaranna undang-undang atau aturanan regulasi secara regulasi pemerintahannya jelas dari provinsi ke pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa, sampai ditimbakan ke masyarakat. Eta jelas. Aya aturan anu bener-bener di etankeun ku kasepuhan anu ditibakan langsung ke kami. Nyaeta diantarana tadi urusan budaya, adat dan budaya. Pertama adat dan budaya anu paling diketemukan, anu paling di etanku masyarakat nyata siklus pertanian ia anu satahun sakali. Nyata satahun sakali parena gede, pare anu agung teh di alana ku ani-ani sanes ku koeng ku ani-ani teh etem bahasa di dieu mah eta di mana benihna menang meuli di mana benihna langsung ti leuit. Sebab kami diteunkeun ku kasepuhan mantak kami kasepuhan setiap anu rumah tangga diwajibkeun mun kabual bahasa nage. Mun kabual geus rumah tangga mah wayahna kudu boga leuit. Nyisengetan yang celengan naeun sebab leuit eta pikeun kahurupan urang, kahirupan urang. Ja urang mah pokok mata pencahariana pare atau beas. Teu boga nanaon ogé, cing teu boga eueuh dangeun ageh ai boga beas mah mudah-mudahan urang sehat jeung lancar. Cika sepuhan. Jadi alhamdulillah masyarakat abdi khususnya wongkon desa Citorek Timur setiap rumah tangga pasti boga leuit. Kumaha cenah misalkan 2 3 atuh teh nanaon tah berarti nu mampu. Boga opat atuh teh nanaon mampu. Tapi diinstruksikeun ku kasepuhan ka kami wayahna jaro bejakeun ka warga geus mampu mah geus rumah tangga wayahna nyisengetan supaya boga leuit sebab leuit eta lumbung. Pikeun misalkan ke kasedek ka canir bangban ka dieu eueuh ka ditu eueuh paribasana aya ku beas-beas mah pare-pare mah boga jeung dahar cenah. Nu penting urang sehat kan kitu kasepuhan ngawetan kana. Dibewarakeun ku kami ku kan. Tapi alhamdulillah leuit ngajajar di palih ditu di Girang. Mungkin Kang Firman sudah terang di Wau Citorek bahwa leuit eta dieu sabaraha jumlahna eta alhamdulillah kitu. Terus di samping eta kami samping ieu dina tahun-tahun ayeuna, dina tahun-tahun ayeuna ku kasepuhan dipanggil dina tahun-tahun kamari-kamari bahwa di urang zaman ayeuna geus maju sing hade ngariksa ngajaga incu putu nu aya di wewengkon Citorek supaya bisa ngigelan zaman bahasa itu atau bahasa urang teh mah harus bisa mengikuti zaman, harus bisa menyesuaikan keadaan atau misalkan harus bisa orang lain bisa sekolah kita sekolah, orang lain bisa teknologi urang Citorek juga bisa teknologi, orang lain bisa ngaji urang Citorek juga bisa ngaji gitu kan. Tetapi jangan melupakan bahwa kita orang Citorek, bahwa kita urang Citorek katurunan-katurunan bodoh urang mah lain katurunan pinter. Maksud didinya katurunan bodoh teh lamun eta teh bodoh, bodoh kudu kumaha, pinterna kudu kumaha. Jadi lain misalkan kudu pinter minteran, lain bodoh repeh, tetapi bodoh kudu alewoh. Eta cik kesepuan kudu gitu. Jadi diharapkan karena kami dipanggil supaya bisa ngajaga, ngariksa, supaya ngaitankan ayah batur datang ke dia zaman cina mobil nges datang listrik loba eta sing hade ku jarun diatankan ke masyarakat supaya batur anu ilu ka urang ka dia datang ka dia ngadele urang batur ilu ka urang ngen naun dina peradaban jeung budayana supaya bisa ngajak batur ilu ka urang sebab urang mah adab urang budaya urang hade somayah ka sema berehan ka batur berehan ka tatangga aya masyarakat itu adab ka anu datang ti jauh ilu jeung urang bebarengan ngeun ulah oge supaya urang eta dididik eta agamana budayana pamarentahna supaya urang ulah nurutan batur. Nah nurutan batur bisi aya batur mau budaya ka dieu urak-urakan, mabokan, nu dilarang ku agama, dilarang ku sara, dilarang ku budaya. Zaman-zaman ayeuna sing hade
komo lamun geus setan teh geus aya miras teh naon teh acuk kasepuan. Eta kudu bisa ngajaga ngariksa anak-anak muda. Makanya kami ngumpulkan para kiai, ngumpulkan kami dengan guru-guru anak SMP, SMA supaya ngadidik ke anak-anak Citorek. Tanamkan bahwa urang mah urang Citorek. Urang mah urang Citorek. Baheula ge tungkul kajukut tangah kasadapan, ulah loba deuleu, ulah loba denge. Pengpekan ku urang. Maksudna sanajan sepinter apapun, bisa apapun, kalau udah kembali ke Citorek, jadilah jadi jati diri orang Citorek. Yang tadinya biasa pakai ikat, yang tadinya menghormati tamu, datang tamu, kita hormati. Yang tadinya ada orang tua ke guru, sun selaman, etika dikedepankan. Bapak di mana, badai ka mana, mangga kan abdi ngaleut asa aya, itulah urang ciri urang Citorek. Sanajan kemana pinter, dokter landas naon, balik ka Citorek mah kudu jadi ciri urang Citorek. Bahasa kami eta ciri sabumi, cara sadesa. Ciri sabumi, bumi kami urang Citorek, cara sadesa, desa kami desa Citorek, turunan kami turunan ke adat kasepuhan, ngajungjung tinggi kultur atau budaya. Kearifan lokal kami tiba lages turun temurun sanajan eueuh coretanana, eueuh bukuna, eueuh nanana, tapi kami selalu diingatkan ku leluhur kami ti Bapak Kolot, karuhun kami ka Bapak Kolot kami ka Bapak kami sampai ka kami. Khususna abdi katuduh rupa kata jongaran baik ku pamarentah secara legal di SK-kan ku bupati, diaskan ku bupati melalui camat, dituduh ku baris kolot ku kasepuhan bahwa sia ngajaruan di dieu bereskeun laku gawe masyarakat di dieu supaya tumut ka pamarentahanana secara aturan pamarentah, supaya turmut ka budayana atuh anu diatengkeun ku urang, supaya tumut ka agamana. Baik misalkan secara pengajianna ka baris kiaina, ka tokohna, kana ulamana, ngaji mingguan, ngaji bulanan, ka pasantren ka mana susu bag-bagan agama. Gotong royong ka majelis taklim, ngabangun masjid, ngabangun musala supaya babarengan. Kasaha eta na dibebankeun ka kami anu ngariksa. Mungkin eta sekilas tentang masalah Citorek. Hatur nuhun, Kang Iwan. Hatur nuhun, Pak.